좀 작은 비트 위에 back 누구보다 perfect 다 내가 널 take 여기 마치 Neverland 남의 재배를 pay 내게로 follow me look at me 너 지금 뭐 하니 이제는 내가 control aneh-aneh deh Cil. Yang penting kan lo udah ikut ngumpul sama teman-teman lo. Kemarin bangunin sahur udah gue turutin. Ikut buka bersama juga gue bolehin. Sampai takbiran sama lebaran lo juga ngikut. Gak habis fikri gue. Ya tapi kan aku mau juga kayak temen lo bang. Lagi temen tuh gak mau main sama aku. Lagi di jatah ya. Oh ya jelas ya gue aduin ke mama. Jangan nangis gue. Ya ampun, cuma perkara jilbab doang. Beliin apa? Pelit amat sama adik sendiri. Jilbab murah bang. Mobil doang elit, beli jilbab sulit. Bukannya gak mau beliin, tapi kami ini Kristen gue. Oh alah, bilang dong. Ya maaf kan gue gak tahu. Ya udah ikut login aja bang. Ini masih ada satu pick up sama satu truk yang belum datang ya nak. Terus tolong nanti kelilingnya jangan jauh-jauh ya. Kasihan anak-anak kecil yang ikut. Nanti dicariin sama maknya. Tuh dengerin kata Pak Jal, jangan jauh-jauh. Terus itu masang dekorasinya yang bener. Biar nanti pas dipakai pawai kagak lari ke bawah angin. Kan yang naik mobil tuh bocil-bocil. Bacot lu udah kayak mama lu. Minimal bantuin kek. Lah kan gua udah bantu tadi. Bantu doa maksudnya. Oh iya Juna kemana? Dia gak ikut takbiran. Katanya tadi mau mampir ke kafe dulu. Palingan bentar lagi nyampe. Mana? Dijawab gak? Kan gue bilang juga apa. Udah maafin aja si Juna. Lo sih terlalu cuek sama dia. Sekarang nyesel kan? Iya gak bisa gitu dong Mon. Kak Juna itu harus dikasih pelajaran biar kapok. Kalau gak gitu dia gak bakal mikir. Kalau dia emang sayang sama lo, dia bakal ngubungin lo kok. Nih, lihat aja SW-nya. Dia aja bahagia-bahagia aja tuh, nongkrong di kafe kok. Kenapa dia gak ikut takbiran kesini? Fix sih, dia emang sengaja main tarik ulur sama Loki. Ya dia ngerasa udah menang lah. Kan dia tahu gue cuma pura-pura ngambek kemarin. Makanya sekarang dia silent treatment ke gue. Ih, kan gue gengsi kalau suruh chat duluan. Makanya Ki, lo tuh jangan galak-galak. Kalau dia nanti malah lebih nyaman sama jenglot pink, kan gue juga yang susah. Ih, kok kalian malah bahas cowok mulu sih? Emang baju lebaran kalian udah sampai apa? Hah, bagetan gue nyampe mana sih? Nanti lebaran gue pakai apa coba? Pakai aja apa yang ada, gak usah ribet deh. Lo gak ikut takbiran? Apa jalan-jalan lo lagi nongkrong sama Elana? Mau mati lo? Coba kesini, bentar lagi pawainya dimulai. Kok gue kasar banget ya? Kalau nanti dia bosan sama gue gimana gara-gara denger gue marah-marah mulu? Iya enggak. Sayang, kok lo ngilang sih bukannya bujuk gue? Apa sih alay banget? Dia bisa ilfil denger suara lo Markona? Temen kayak gini boleh ditukar tambah gak sih? Lo di mana? Lo gak pengen ikut takbiran bareng gue gitu? Gue tunggu di taman deket masjid ya. Awas kalau lo gak datang. Gila lo ya, udah seminggu tau lo ngubungin gue. Emang lo gak kangen apa sama gue? Kangen kok, tapi gue nunggu waktu yang tepat. Nih, minuman coklat buat naikin mood lo. Biar gak marah-marah terus. Tadi gue sengaja mampir di kafe, terus gue inget. Lo suka sama minuman ini, terus gue beliin dah.
Oh, jadi lo ke kafe itu buat beliin minuman kesukaan gue? Iya, lo pikir gue ngapain kesana? Ngedate sama Elana? Gak usah aneh-aneh deh pikiran lo. Nih. Mulai deh. Ya, ayo ambil. Apaan sih lo segini doang gak nyampe? Ya itu lo tinggiin lagi ya, Gel. Curang banget sih. Kak Juna siniin. Nah, gitu dong, Akur. Kan enak dilihatnya. Meskipun versi akurnya kalian tuh masih kayak Tom and Jerry, tapi it's okay lah ya, cukup menghibur kejombloanku. Hah, Kak Juna siniin. Serem banget sih. Ya ampun, gak malu apa dilihatin orang-orang? Padahal kan sekarang masih suasana bulan Ramadan. Dunia ini sempit kali ya. Kok kemana-mana ada rombongan jenglot mulu? Pakai ceramah segala nih. Hei mbak, sadar. Itu udah lo udah kemana-mana. Gak usah sok suci deh. Loh kok kakak pergi sih? Kakak mau kemana? Kak! Mau ke jonggol. Hei, Kak Juno gimana sih? Aku ikut. Lo kalau tanya langsung ngajakin ribut deh, El. Juno tuh ilfil sama lo. Bau apaan nih cuy? Siapa lagi kalau bukan bau cewek-cewek caper kecorang lah. Cuan. Aduh, kasihan ngomong sendiri jawab-jawab sendiri. Padahal gak ada yang nanya tuh. Cuma ngasih tahu. Kan kalian suka gak sadar diri. Kalau gak dikasih tahu, otak lo mana nyampe. Ayo deh kita pergi aja. Ya udah sana pergi yang jauh. Kak, maafin aku ya. Aku gak bermaksud bikin kakak marah. Tapi kakak tuh harus inget, Kia itu udah cuekin kakak. Mau kakak kasih hadiah gunung pun dia juga gak bakal perhatian sama kakak. Kia itu cuma manfaatin kakak doang. Makanya aku begitu karena aku kasihan sama kakak. Gak apa, gue suka kalau dimanfaatin sama Kia. Tapi kan kak, itu salah satu bukti toksiknya sebuah hubungan. Gak baik tahu kalau terus dilanjutin. Apaan sih lo nantang-nantang dulu? Sempit tau gak? Ya kan lo tinggal geser dikit apa susahnya sih? Lagian masih muap kok. Soalnya badanku kan kecil terus mungil gitu kayak anak SD. What? Jadi masih bisa kalau aku duduk di tengah. Iya kan kak? Kok dia menghindar terus sih? Pokoknya gue gak menyerah sampai kapanpun. Lihat aja nanti. El, sini deh. Nih. Gue beliin kue mochi. Kasihin kue ini ke si Juna. Terus lo bujuk dia deh biar dia mau maafin lo. Capek banget gue liat lo cuekin mulu. Lo lapar gak? Beli makan yuk sambil nunggu truknya siap. Boleh. Kebetulan tadi gue baru buka pakai kurma 3 biji sambil minum kopi doang. Yang lain ikut gak? Mereka malah udah nunggu di angkringan samping masjid. Gak apa-apa kan kalau makan di sana? Oh iya, gue ikut aja. Aduh, jangan mau kak. Nanti kakak makan makanan yang aku bawain aja. Nih, aku bawain mochi buat kakak. Kakak kan suka mochi. Kita makan berdua ya. Sini, biar aku suapin buat kakak. Lo sengaja ya dorong kursi gue? Mochi gue jadi jatuh gara-gara lo. Gue minta sekarang lo tanggung jawab. Lagian lo kenapa sih El? Ngikutin gue mulu. Gue kesana lo ikutan kesana. Gue kesini lo ikut kesini. Ih, kok kakak gitu sih? Ya udah oke, aku ngerti. Tapi Kia duluan yang dorong kursi aku sampai jatuh, kak. Lihat deh, mochiku sampai keluar dari tasnya. Kia itu emang gak suka sama aku. Dia kayak sengaja mau nyelakain aku gak sih? Tapi kan Elana duluan yang nyenggol gue. Lo juga lihat kan, kalau gue gak sengaja dorong kursinya ya maaf. Elana aja yang suka berlebihan. Apa lo bilang? Jadi gak tega gue memarahin dia. Ya udah kalau gitu minta maaf. Besok kan udah lebaran. Masa kalian mau berantem terus sih? Habis ini gue gak mau lagi denger kalian berantem. Gue pergi duluan. Lo gak usah kegenitan ya. Otot gue jadi sakit deh lo. Gak usah sok iye deh. Lihat aja ya gue bakal ngadu ke bokap gue. Lo belum tahu aja kalau bokap gue udah marah. Kalau sampai bokap gue putus kerja sama perusahaan nyokap lo, keluarga lo auto bangkrut. Lo siap-siap aja hidup kintar. Aduh, jangan El. Please gue mohon, jangan. Gue gak mau keluarga gue bangkrut. Please maafin gue ya. Udah tahu takut. Kalau gitu ambil kue mochi itu di bawah. Tapi kan, ya udah ambil. Gak usah kayak sinetron deh.
maaf ya. Nah gitu dong. Oopsie, sorry. Ini sengaja lo mau ngerjain gue, ha? Iya, gue emang sengaja. Mau apa lo, ha? Kalau mau ngadu, ya ngadu aja, gak apa-apa. Sumpah ya gue gak paham, esensi dari pamer kekayaan buat nakut-nakutin orang tuh buat apa sih? Serem lo kayak gitu, ha? Mau lo orang paling kaya sedunia, kek bodo amat, kagak peduli gue. Lo mau ngajakin duel ortu? Ya ayo gue coba nih, kita lihat aja siapa yang ngebutuh siapa. Oke, gue bakal ngadu abis ini, lihat aja nanti. Masa kayak gitu doang ngadu? Hah, lo gak usah ikut-ikutan ya dasar bocah. Stop niruin gaya gue. Bukan temen gue, sumpah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sama kamu. Widih, cakep kali adek gue pakai warna pink. Oh, kok lama sengaja pilihin kita dress code warna pink? Ya enggak loh, kalau pakai warna ini kulit kita jadi kelihatan cerah. Ya, ayo sini, nak. Iya, ma. Maafin Aldo ya, kak. Iya, dek, sama-sama. Kakak juga ya. Maafin Kia ya, ma. Kia banyak salahnya sama mama. Kia sering gak nurut sama mama. Iya, sayang. Mama juga ya. Maafin mama kalau mama suka salah ngomong sama kamu. Kamu sekolah yang pintar ya. Semoga tercapai semua yang kamu inginkan. Maafin Kia ya, kak. Iya, dek. Kakak juga ya. Aldo sekolah yang pintar. Jangan main game terus. Nurut ya sama kakak kamu selama mama kerja. Ya. Kiu, kiu. Kok gak mau minta maaf sama gue? Dosa lo kan banyak sama gue. Oke. Ini soal ngumpet lo. Alas aja lo gak ada catat THR dari gue, ha? Tradisi di keluarga kami setiap lebaran kami selalu ziarah ke makam. Nah, siangnya kami baru mudik ke rumah nenek. Lo pada jangan nanya ya, ini kuburan siapa? Ya ini kuburan bokap gue lah. Masa iya kuburan orang gue ziarahin? Apa jangan-jangan kalian berharap Elana yang bubuk di sini? Janganlah, nanti hidup gue gak seru kalau dia gak ngerusuh. Iya, di rumah neneknya dari lebaran pertama. Dia gak bilang sama lo. Kalau gak ikut kesana, pastiin dulu separasit itu gak ikut. Biar kami semua gak bad mood. Tenang aja, dia lagi sakit. Dia gak bakal bisa ngikutin gue. Lagian gue berangkat naik motor. Terus gue juga sengaja misah dari Maku sama Yuka. Oh ya, bagus deh kalau gitu. Gue tunggu di sana ya. Jangan lama. Assalamualaikum. Kakiya. Waalaikumsalam. Walah, teman-temannya Kia ya. Kok gak bilang kalau mau kesini? Untung tadi tante masuk banyak di belakang. Oh ya, ini lah izin bapak izin ya. Izin bapak izin tante. Ya udah, ayo masuk. Jangan di depan pintu. Sini cobain kue lebaran tante. Masuk aja nggak usah sungkan. Anggap aja rumah sendiri. Oh, kalian nggak pernah sungkan kok tan. Halo, mau kemana lu? Oh, maaf ya, nanti siang aja ya. Lagian udah dingin banget.
Gak bakal keringetan juga kan? Pakain deodoran aja lah biar ketekku yang cetar gak bau dajal. Pagi sayang. Udah sana cepet mandi. Tuh, mama udah siapin air hangat buat kamu. Anak cewek kok jam segini baru bangun. Temenmu aja udah rapi, udah wangi semua tuh. Meskipun ini lebaran hari kedua, tapi masih banyak saudara kita yang datang ke sini hari ini. Baiklah, Ibunda. Bisa-bisanya mereka kesini gak bilang-bilang. Kan jadi terbongkar aib dan kebiasaan buruk gue. Gue gak apa-apa kan? Aduh, sorry ya. Gak apa-apa kok, gue gak apa-apa. Oh my God. Apakah sopan seperti itu di depan jomblo? Hah? Gak usah iri lah. Kalau mau gue juga bisa kok. Gak usah senyum-senyum deh. Lagian semua orang kan emang punya aib masing-masing. Lo pikir gue gak tahu kalau sering ngupil, ha? Ya ngupil itu normal, tapi kalau gue bilang lo sering nempelin upil lo ke tembok, pasti cewek-cewek yang ngefans sama lo itu bakal ilfeel. Iya ya. Mau dicium lo. Sama sih gak usah bikin gue salting. Gue ke toilet bentar, tolong bantu kipasin ya. Jangankan bantu ngipasin, bantu jadi pendamping kamu aja aku bisa kok. Lo bisa aja, awas jangan bandel. Ngomong bisa pelan gak sih? Iya, nanti gue balikin. Perhitungan banget sih lo jadi cewek. Tapi kalian bakal nonton kan? Nanti. Itu siapa woy? Telepon kok sambil teriak-teriak gitu. Gak sopan banget deh. Pokoknya nanti sore lo balikin duit gue. Lagian hubungan kita tuh udah hancur, say. Ibu beli duit lah. Bye. Sebenarnya gue gak enak mau nyeritain ini ke kalian. Jadi gini, bokap gue lagi sakit. Terus gue terpaksa ngutang sama orang buat pengobatan bokap gue. Sebenarnya dia ini masih saudara gue. Tapi entah kenapa dia tuh perhitungan banget. Kayak gak butuh saudara aja suatu saat nanti. Alah, bokapnya mana lagi nih? Kan dia yatim. Orang bokapnya udah meninggal 3 tahun yang lalu. Pasti ditagih hutang lagi nih sama cewek-cewek. Mau aja tuh cewek dibohongin sama Jo. Bodoh ah, gak ikut-ikut gue. Sebenarnya gue udah minta tempo sebulan. Tapi dia gak mau ngasih. Soalnya ya utang gue lumayan banyak sama dia. Sekitar 1 jutaan. Gue mana ada duit segitu. Apalagi dia mintanya sekarang. Ih gila aja, kan gue juga butuh lebaran. Ya ampun, lo kenapa gak bilang? Kalau cuma 1 juta doang mah gue punya. Nih, pakai punya gue aja. Kok gue curiga ya sama ini orang? Aduh, gak usah malah ngerepotin. Gak enak gue, soalnya gue juga gak tahu kapan bisa balikin duit lo. Gak apa-apa, gak usah dibalikin. Kan kita teman, sesama teman harus saling bantu. Kan bokap lo juga sakit. Habis ini kita jenguk sama-sama ya. Wih, mantep juga nih cewek. Lala emang lebih kaya sih, tapi dia pelit sama gue. Tahu gitu gue deketin Hatsuki aja dari kemarin. Lagian dia sama aku kan cuma temen. Sabi kali dia jadi gebetan gue. Kalau cewek-cewek modelan Hatsuki gini mah easy buat gue. Emang cewek mana sih yang gak kelepek-kelepek sama gue? Gak usah repot-repot. Soalnya bokap gue belum boleh dijenguk kata dokter. Tapi gue tetap ambil duitnya kok. Oh ya, foto yuk. Ganti gaya dong, Beb. Masa kaku gitu fotonya? Hah? Lo bilang apa tadi? Kenal. Pasti sekarang dia lagi salting. Gak apa-apa kok. 1, 2, say cheese! Woy, jangan lupa abis lebaran kita tanding basket. Nanti sore gue ketuang sablon buat nyablon jersey kita yang baru. Namanya pakai nama asli apa nama samaan nih? Terus kan umur punggung berapa? Sini biar gue catat. Halo, masih lama. Santai dulu gak sih? Ya udah, gak usah pakai baju nanti pas tanding. Sensibet dah. Kok tumben jodoh deket sama Hatsuki? Gue gak boleh berlebihan nih. Gak mungkin lah Hatsuki mau nikung gue. Lagian gue sama Jo kan juga cuma HTS-an.
Pak, tanggal lahir lu berapa? Tanggal 4 Januari. Kenapa emangnya? Gak apa-apa kok, cuma nanya doang. Oh ya, habis lebaran kamu mau tanding basket. Lo ikut. Katanya habis lebaran kalian mau tanding basket ya? Pertama-tama gue bakal putusin semua cewek-cewek gue. Dan gue bakal deketin dan ambil hatinya Hatsuki. Jo, lo dengerin gue gak sih? Enggak, gue gak ikut. Oh my god, kok juga bikin esok foto sama Hatsuki sih? Mana capsunya pake lope-lope segala lagi? Apa panic? Bukannya Jo deket sama Lala ya? Enak aja, Jo tuh punya gue. Tadi malam aja dia masih silkulan sama gue. Tadi pagi dia juga masih manggil gue Beb. Lala tuh cuma selingan. Terus apa nih? Sekarang Hatsuki juga mau coba deketin Jo. Buat gue jalan dia, cuma demi seorang Hatsuki. Oh my god, kayak baru kenal Jo aja. Ceweknya dia mah banyak. Kan gue udah bilang kalau dia tuh playboy. Dia bakal nyari cewek paling loyal buat jadiin gebetan. Terus nanti kalau semisal dia udah bosen, lo dibuang, say. Ya emang gue cuma atesan sih. Tapi gue gak terima ya ditukun terang-terangan kayak gini. Lihat aja, gue bakal labrak Hatsuki. Aduh besto, jangan labrak sekarang gengsi tahu. Kamu juga tahu kalau Jo itu playboy. Biarin aja, justru Jo deketin Hatsuki. Dan Hatsuki harus baper sebaper-bapernya. Ya terus maksud lu gue harus diam aja gitu? Gila aja, kalau gue gak bahagia, mereka juga gak boleh bahagia dong. Ya ampun Iren, lu jangan lemot deh. Sekarang gue tanya, persahabatan seseorang bisa hancur karena apa? Karena duit maybe? Atau karena cowok? Pinter. Gimana kalau Lala tahu Jo sama Hatsuki deket? Pasti Lala sama Hatsuki bakal crash. Dan yang paling parah mereka pasti bakal berantem. Terus geng mereka gak kompak lagi deh. Kita lihat aja pasti habis ini bakal ada pertunjukan seru dari gengnya mereka. Dah. Ya, kamu dicariin temenmu tuh. Tadi nenek suruh dia kesini. Tapi kok lama kali gak datang-datang. Kayaknya dia masih di depan rumah. Coba kamu samperin Gi. Teman. Siapa? Lo gak ngajakin anak-anak kesini kan? Lah, kok jadi gua yang dituduh? Orang gua kesini bawa motor. Lagian dia lagi sakit, Yang. Iya kan gua cuma nanya. Terus siapa kalau bukan Lana? Kan dia obses banget sama lo. Ya bisa siapa kayak gitu, mungkin selingkuhan lo kali. Was, bilang aja mau ngajakin berantem. Capek gua pacaran sama lo. Ya udah sih, gua terus yang salah. Mending lo sama Lana aja. Gua gak apa-apa kok. Tuh kan, jawabannya selalu gitu. Walah. Wah iya bener, selingkuhan gue. Dada gue sakit. Wih, gemes sekali loh. Bulunya tebal banget. Ini kucingnya Cikita ya? Bukan, itu kucing buat lo. Kan lo suka kucing. Kebetulan di rumah kakak gue kucingnya banyak. Jadi gue bawain khusus buat lo. Hai, bener. Thank you. Ah, gemes sekali ya. Aku makan ya, Gomeng. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Kepada penguasa langit dan bumi. Iya, abis ini kami pulang kok, Pak. Soalnya kami juga baru nyampe. Kok lo cantik sih hari ini? Gak kayak biasanya. Masa sih? Cantik ya? Kayak boneka gitu. Iya, kayak boneka. Boneka san**, maksudnya. Gajel. Gak apa-apa kan? Aduh, sorry ya. Gak apa kok, santai aja. Oh ya. Oh dia bentar. Wajah lo kena kue. Udah gak apa-apa kok. Yaelah manja banget sih lo. Mas bet deh gue. Sayang, belum selesai ngambeknya. Gue gak ngambek. Gue cuma kesel sama diri gue sendiri. Gue aja gak tahu kalau lo suka kucing. Harusnya lo bilang sama gue. Biar nanti gue bawain kucing satu truk. Lo lucu banget sih kalau lagi cemburu. Lo dengerin gue deh. Lo gak harus tahu semua yang gue suka. Mulai hari ini, kita harus belajar saling ngerti satu sama lain. Oke? Okay? Yang, denger gak? Jadi sekarang kita udah balikan kan? Bocil gue gemes banget. Lo cocok tahu pakai topi ini. Beli di mana? Beli di mall, dibeliin Darren.
Gue cuma bercanda tahu. Gue beli di mall, kapelan sama teman-teman. Dah, capek debatmu sama lo. Password wifi-nya apa? Di sini susah sinyal. Gue ngabar aja daripada dengerin lo ngoceh. I L-O-V-E Y-O-U I love you. Tapi bohong. Mau apa lo? Ya minta kiss dong. Apalagi emang? Lo gak usah aneh-aneh ya. Malu tahu diliatin banyak orang. Oh, berarti kalau berdua doang boleh dong? Ya gak gitu konsepnya. Itu bagian favorit gue tau. Malu gigit sih. Kayaknya gue perlu pindah planet deh. Kami pamit dulu ya nak, maaf gak bisa lama-lama di sini. Loh kok buru-buru, kan kalian belum makan. Ayo makan dulu sama yang lain yuk. Loh asik banget, pulang nanti aja. Kan aku udah dapat duit banyak, ya aku pulang lah. Hari ini aku harus nyari duit yang banyak dari Sultan. Iya, main di sini aja, nanti nenek kasih uang ya. Lain kali aja kami main kesini lagi nak, soalnya si bocil dicariin sama papanya. Oh gitu, ya udah kalau gitu hati-hati di jalan ya. Gue pasang timer 10 detik ya cuy, cukup kan? Kan mau buat video tren tangga itu ya? Kok tante tahu sih? Ayo ikut sini Tan, biar rame. Boleh, gak apa-apa nih tante gabung. Gak apa-apa dong Tan. Sekarang 그 많은 사람들 중에 같은 시간 같은 공간.